ini sore. Tete ini adalah salah satu alat tradisional Papua. Ini merupakan pana atau busur. Ini yang biasa digunakan dalam zaman perang. Ini kita orang tua itu. Ini tetenya Sem, opanya Sem ya. Ini tidak sembarang, jangan lempar. Itu orang. Ini orang punya ini. Ini bahaya ini. Ini satu. Ini satu. Dua. Bambu. Tete, itu dari mana? Itu dari bambu kah? Dari rotan? Dari rotan punya. Rotan kah? Dari bambu? Ah, ini bambu. Oh, dari bambu ya. Bambu itu bukan tidak sembarang, jangan lempar-lempar, jangan panas-panas. Bahaya itu. Ini kita asli punya. Yo. Ini kita punya peluru. Oh, itu nama ini peluru. Bahaya punya itu ini. Tapi kalau manusia juga sama, babi juga sama, sama ini. Kalau panas satu kali. Ini. Kalau ini kasuari. Oh, itu gunanya untuk apa, Tete? Untuk tembak? Ini kasuari. Oh. Tembak manusia nanti kalau corak keluar. Tete, itu di atas itu dari mana itu? Tete, itu panah itu dari apa? Yang tajam-tajam itu? Tajam-tajam itu kayu serap. Hah? Oh, kayu serap. Kayu besi. Tapi ini adat punya. Oh, adat punya. Biar mana tapi kita akan satu minggu lewat bisa mati satu. Kalau tembak pakai itu ini ada racun. Oh, di atasnya yang tajam itu ada racunnya. Racun itu bukan tertentu untuk ular. Bukan ular panjang, ular pendek. Oh, tapi ini babi ini beda-beda, bisa panah manusia dan babi juga beda-beda. Kalau mau lempar mau berani itu ini. Ini manusia bisa kena dari jauh, bisa 2-3 meter bisa kena. Bisa rotan dari itu, dia punya itu. Bahaya itu. Ini kita punya senjata negara. Senjata negara, Tete bilang. Sam. Kalau menang. Tete, kalau jual itu harganya berapa itu? Mahal, itu 20 ini. Satu. 20 juta? 20, tera. Oh, 20 rupiah. Berarti itu 40. Satu batang itu harganya 20 rupiah. Ini 60 semua. 780. Ini 100. 100 ribu berarti 5. Ini 40. 60. Dua ratus berapa? Baru yang panah panjangnya itu apa tuh namanya? Yang ini 500. Oh, 500. Jadi total harganya 700. 700. Tapi ini harganya lain, tapi ini kan anak kecil punya, jadi harga kurang 500. Oh, 500. Nah, itu yang begini. Oh, sudah 1 juta. Satu kan lagi satu buah ini. Kalau bela, kalau tepang, nanti bila satu potongan saja baru sebelah menyebelah dua pelan berarti nanti delapan potongan. Baru orang kita yang pisau dengan itu waktu dia punya taring, waktu punya gigi panjang itu kayak pisau, kayak kasar begitu, baru kasih masuk dengan tanah, baru begini, baru langsung bisa satu jam. Iya. Sampai ujung-ujung duluan.
selesai itu bikin urutan, selesai itu baru tengah. Tapi jangan di sini, yang di bawah saja, di bawah saja baru bisa. Iya. Ini bapak-bapak ada dua orang. Kalau Malaysia, ini kan jauh sekali, bisa mata juga bisa kena kepala saja. Kecil itu mau bahaya. Yang berat-berat itu jangan kena. Kalau mau berat jangan kena. Kasuari punya tulang beracun kah tidak? Ada racun. Hah? Ada racun. Di panah yang itu yang ada tulang kasuari itu ada racun ularnya. Jadi semua orang di sini wajib memiliki. Panahkah busur itu, Tete? Ini busur. Oh, itu busur. Ini busur. Tapi orang tua yang berani itu, yang ini banyak, berarti orang berapa orang di lama juga takut. Oh. Kalau yang butuh sini, berarti diganti itu lagi, diganti isi dulu kan baru diganti lagi. Yang rotan juga. Rotan. Iya. Jadi ini kan saya tidak cocok. Itu kalau sen boleh. Sen bisa cocok. Berapa total harganya itu Teteh semuanya kalau dijual? Kalau dijual semua ini. Dia mau bikin masalah. 500. Oh, kalau dijual semua itu 1.500. Kalau ini sendiri. Ini sendiri 1 juta. Besar. Oh. Harganya itu 1.500. Yang busur itu 500. Ini juga pas-pas yang 20-an itu bisa 500.